Selamat datang di Bura Motif, bergabung di sini bersama Rivaldi Alabani. Akhirnya paket saya datang. Shockbreaker ganti, karena kemarin kan si shockbreaker saya bocor ya, jadi agak keras. Gak bocor aja itu udah keras gitu. Terus ini bocor, tambah bocor ya makin keras gitu. Kita coba buka ya. Kita unboxing. Baru nyampe tadi saya beli di Tokopedia, ada satu official store di Jakarta. Sebenarnya sih untuk shockbreaker ini tuh sebenarnya ada di Bandung, cuman nggak ada yang official store. Ada yang Power Merchant Pro, Power Merchant, cuman saya pikir kalau misalkan beli barang yang kayak gini gitu ya, saya lebih aman official store sih. Lagian si toko itu tuh ada garansi seminggu gitu ya, sedangkan toko yang merchant pro itu nggak ada garansi. Garansinya pun paling cuma 2 hari gitu, jadi ini lebih ke keamanan. Dan tentu yang official store itu lebih mahal harganya. Kalau yang Power Merchant itu yang di Bandung itu lebih murah, 775 gitu. Ini saya beli 810. Lebih mahal jatuhnya, teman kan lebih aman aja gitu. Lebih aman, karena lebih aman lebih tenang gitu. Itu dibungkus bubble wrap, dibungkus tambahan dus juga, dus tambahan ini. Dan kita buka, tada. Oke, ini. Scarlet Shock Absorber. Scarlet Shock. Oh sorry, Scarlet Shock Absorber. Dari tampilannya oke. Shock Absorber peredam kejut. Dari paketnya cuma ada ini doang. Gak ada lagi. Rebound Technology Super Strong. Rebound Technology Super Strong Max Durability. Oke. Scarlet 800.002R. Nah, ini tuh saya beli yang NMAX Old. Jadi beda ternyata NMAX Old sama yang baru tuh. Jadi beda diameter. Ini tuh 335 mm. Kalau yang NMAX baru tuh 305 gitu kalau gak salah. Pokoknya lebih kecil deh seingat saya. Kita buka terlebih dahulu. Gak belum apa-apa, udah sobek anjir. Boom. Ada stiker Scarlet Racing, nanti saya tempel. Ada. Nah, ini tuh kunci, kayaknya kunci buat ngatur preload-nya deh. Iya, kayaknya ya ngatur preload. Dan ini by the way tabung bawah. Ya. Yeah. Tabung bawahnya dia. Scarlet. Oh, ternyata enggak sesuai. Beda, cuy. Beda sama gambar aslinya sih. Oh, dan ini di sini ada tulisan Scarlet-nya. Di sini juga ada tulisan Scarlet-nya. Scarlet. Coba beda. Agak beda dikit sih. Kalau misalkan ini kan di gambarnya tuh itu ada titik-titiknya soft hardnya, tetapi di nyatanya di sini tuh hanya ada gambar plus minus itu. Aku nggak tahu nih kan, kalau misalkan minus keras atau minus
empuk gitu ya. Oh, ketika diputar tuh ada suara tek tek tek. Ini nggak ada keterangan sih, bingung sih, tapi harus ini mah harus dicoba gitu keras. Tapi kayaknya ke kiri itu ini deh, ke kiri tuh keras gitu ya kayaknya. Ke kiri, entah. Ke kiri soft. Ah, bingung lah, nggak tahu. Besok aja kita coba. Pokoknya kita setel aja ke paling kiri ya. Nah, ini setel paling kiri. Dan ini juga. Ini juga setel paling kiri. Lah, kok beda? Oh, sama deh, sama. Cuman, oh ya. Nah, ini udah paling kiri, ini juga paling kiri udah. Ini juga. Dragon Scarlet. Nah, ini aku lupa nih. Sebenarnya semakin ke atas apakah semakin empuk atau semakin keras ya? Gak mungkin bisa dong, udah bisa kok. Coba atur preload-nya. Kunci, cuman ini aku nggak tahu nih ini buat apa nih dibuat sini. Ini ada ini ada tiga nih. Ini aku nggak tahu nih buat apa. Kita coba putar. Enggak nih. Oh. Anjing, kok keras ya? Kok keras sih, Dax? Enggak keras sih memang. Besok aja dah, pasti pasang aja dah. Kerasnya. Oke gitu paling. Unboxing Scarlet, nanti saya coba pasang, kita nanti aku cerita impresinya, rasanya itu Nmax tahu bawah. Thank you, terima kasih yang udah subscribe dan nonton ya, makasih, ciao.